barakatoh alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma yang saya hormati nih para kesepuhan para anggota kelompok tani kelompok tani apa kabas kelompok tani, <tani>, <tani>, <tani> Kelompok tani Mekarsari. Kelompok tani Mekar Jaya, Mekarsari Kabas. Pangrasa. Kelompok tani menu di Desa Tanjung Sari. Ya, anggota kelompok dan pengurus kelompok tani di Desa Tanjung Sari. Alhamdulillahirabbilalamin pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu taala yang mana pada siang hari ini kita masih berkumpul, masih diberikan kenikmatan, kenikmatan iman, Islam dan sehat badan. Salawat bersalam, kita curah limpahkan berjunjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Untuk pertemuan hari ini sengaja saya langsung minta kepada Bapak-bapak terima kasih yang sudah hadir nih yang sudah menyempatkan waktunya adapun untuk poin-poin inti dari pembahasan yang akan kita sampaikan terkait tentang pengembangan budidaya budidaya talas beneng yang mana kita ketahui di desa Tanjung Sari ini, saya lihat, saya pantau banyak potensi, baik itu potensi lahan maupun potensi orang-orang yang sudah budidaya SDM-nya. Oleh karena itu, melalui kelompok tani ini, ingin rasanya saya, semua anggota harapannya, menghadir petani yang ada yang punya lahan. Ingin saya arahkan, ingin saya sampaikan informasi ini. Yang pertama, sebenarnya saya ingin ada pendataan terkait populasi yang ada. Itu yang pertama, cuma kalau saya lihat di Desa Tanjung Sari ini paling baru beberapa orang ya, ya. yang sudah budidaya. Oleh karena itu, dari... Beberapa orang ini yang sudah budidaya ini mungkin masih terlalu sedikit bagi saya terutama yang memiliki kepentingan akan hasil panennya. Tujuannya ya untuk kumpul hari ini yang kedua selanjutnya untuk pengembangan budidayanya perluasan tanam untuk talas beneng. Ada penawaran kerjasama. Kerjasama ini melalui pelaku usaha yang tergabung dalam kooperasi salah satu kooperasi ini ingin memperjuangkan para nasib petani khususnya di Talas Beneng. Bagaimana caranya? Yang tadi saya sampaikan, pertama mendata populasi yang ada. Tujuannya itu kalau sudah ada datanya, pastinya akan diserap hasilnya, yaitu dibeli semua. Karena masih sedikit mungkin ya kita tahap keduanya pengembangan budidayanya untuk pengembangan budidayanya ini kita data ini dari lahan pertama potensi lahan yang dimiliki terus penggarap atau petani pemilik itu harus ada datanya dan juga memang diharapkannya sih status atau legalitas lahan tersebut untuk memperkuat ketika nanti sudah masuk data ini tidak terjadi masalah terhadap lahan tersebut maksudnya gitu maksudnya nanti apa? talus beneng talus 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 oh, koneng iya itu ya, bahasa dia oh iya ini mah sebenarnya <laughs> di luar program kedinasan pak karena saya sampaikan tadi ini ada salah satu koperasi koperasi ini bernama operasi BJB, tapi bukan bank Pak BJB ini. Koperasi Bakti Juara Banten. Nah, dari namanya aja kan Bakti Juara Banten ini sudah menunjukkan bahwa koperasi ini ingin berbakti untuk bangsa dan negara. Juara Banten, ya Talas Beneng ini juara Banten ya maksudnya itu untuk bisa diandalkan menjadi emasnya Gunung Karang katanya. Hmm. karena Coba berdasarkan silsilah sejarah talas beneng ini tumbuh liar di sekitaran lereng kaki gunung karang awalnya ya kan iya. oleh karena itu semenjak ramai-ramainya dulu orang tahu talas beneng pasti melihat sejarah awal yang ada di Banten lah hmm. karena sekarang sudah menjadi apa komoditi yang sudah di sertifikasi yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian kembali ke laptop masalah tadi kerjasama penawaran untuk bisa pengembangan budidaya yang saya sampaikan tadi lahan harus ada surat keterangan sebenarnya kita udah buatkan surat keterangan kepemilikan ataupun izin garap lah di situ misalnya penggarap gitu pak agar suatu saat nanti ketika sudah ditanam ya. karena ini jangka panjang pak ya. minimal itu di tiga tahun tidak ada masalah di lahan itu kalau ya, enggak ada tahun. apa namanya surat pernyataan atau keterangan yang namanya kerjasama kan takutnya di pertengahan jalan yang punya lahan misalnya bisa ya. stop Wah, bingung juga, itu kan. Ya. makanya harus ada perjanjian di atas kertas. Nah, itu yang pertama, yang keduanya pengembangan budidaya. Sampai situ jelas, Pak. Ya, ya, ya. <coughs> beneng, mas yang alas beneng ini mah khusus, Pak. Kita bahas, walaupun ada di kebun cabe, kita bahas beneng. Ya, ya, ya. <coughs> Sistem kerjasamanya seperti apa? Dari petani, ya, cuma siap tanam punya lahan menggarap sampai panen tentunya kan dalam budidaya usaha tani butuh modal Betul. butuh modal Betul. Pertama, pertama mungkin modal. bibit pertama. kedua pupuk ketiganya mungkin biaya garap ya kan iya. dan di situ kita difasilitasi untuk modal itu pak yang pastinya ini sistem kerjasama yang namanya koperasi ini BJB ini intinya ingin memodali semua itu Pak dengan catatan kita niat tanam ini kita niatkan hasil jangan kita tanam dicuekin asal-asalan asal, 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 nggak hasil asal. nanti asal. tahu sendiri talas bandeng mah penggampang nanya kan ya. makanya di sini tuh sangat potensi untuk pengembangan luas kebun-kebun yang belum termanfaatkan kalau bisa tanemin itu talas beneng memang talas beneng ini walaupun tumbuh mudah tapi kalau nggak dipelihara ya kurang nah. maksimal nah poin tadi yang namanya apa sistem kerjasama itu untuk fasilitasi modal pertama itu untuk bibit nanti biaya garap per hektar bibit itu difasilitasi dimodali sebanyak 6000 batang untuk luasan satu hektar 6000 batang untuk pupuknya menyesuaikan kebutuhan tapi di sini pupuk yang akan dikasih itu pupuk kandang karena tidak direkomendasikan untuk talas beneng menggunakan pupuk kimia kenapa karena ini hasilnya diharapkan organik karena ini marketnya kebanyakan di luar negeri pasar luar negeri itu sangat ketat pastinya ketika pakai bahan kimia pupuk kimia hasil uji lab menunjukkan di situ terdapat zat kimia nanti nggak masuk nanti hasilnya gitu Itu yang tidak diharapkan Yang selanjutnya biaya garap biaya garap itu mulai pembukaan lahan mungkin bagi yang lahannya akan harus dibersihkan dulu tapi kalau talas bendeng tanpa olah tanah setelah dibersihkan kalau misalnya tanahnya sudah bisa langsung ditanamin tinggal bikin lubang tanam kan jadi biaya garap untuk mulai dari pembukaan lahan penanaman sampai pemeliharaan ya kurang lebih nanti kebutuhan itu biaya menyesuaikan sesuai luasan lahan gitu Pak dengan patokan mungkin di per hektar itu di angka lima jutaan gitu dan perlu diketahui yang namanya kerjasama ini kan modal ini kan milik operasi ya. itu nanti modal kembali diharapkan itu setelah hasil jadi potong Pulang. modal adapun hasilnya keuntungannya itu untuk bapak-bapak petani jadi modal modal dipulangkan lagi iya modalnya dipulangkan lagi tanpa ada pengembalian jasa atau bunga. Ya, gitu. Yang penting hasilnya itu dibeli koperasi kan gitu. Intinya maka panen di sang koperasi. Ya, koperasi. gitu. Orang nah, matanya dipotong separat, Ya. separat. Ya. Penting ya. mengadual mereka dinya. Penting lagi terima. Ya. Itu ayah barang tidak terima. Eta mantan. Jadi <laughs> sampai situ <laughs> ngerti nggak paham nggak pak? Jadi modal Hmm. Apakah -apa? <laughs> satu sekaligus apakah dipotongnya dicicil itu dikembalikan ke kembali ke bapak bapak ya. artinya proses budidaya talas beneng ini bisa menghasilkan itu kalau di daun dimulai umur lima bulan lah mulai itu panen daun ya daun setelah lima bulan ya. setiap bulan kedepannya itu bisa panen terus daun daun kalau di hasil umbi di umur dua tahun ke atas kita targetkan di umur tiga tahun Ubi. umbi itu si batang umbinya itu kalau masalah pengembalian mau nunggu panen umbi silahkan mau dicicil dari daun juga silahkan gitu pak yang penting modal itu pulang ya kalau kita modal, dari daun kan gak mungkin gak ya, ya ya pokoknya petani yang menanam menggarap tugasnya nanam melihara panen ya Adapun hasil kita sudah gambarkan nih untuk hitung-hitungan budidaya itu sampai menghasilkan ketika kita total nominal mungkin biaya per hektar di 35 juta keseluruhan total misalnya biaya itu dari daun saja selama tiga tahun sebenarnya udah balik modal sebenarnya kalau di perlakukan dipelihara tanaman ini benar, benar. sesuai ya, ada arah -anak. ya maksudnya dari situ nanti iya bisa nanti nah, bisa 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 dicicil apakah dipulang modal pulang ke modal ulang hati itu dengan cara dicicil, yeah. bila mana kurang panen misalkan minimal seratus ribu potong seratus ribu nah ribu kan gitu ngerti <laughs> maksudnya aku mah <laughs> <laughs> jadi itu kan pulang modal kudu nama atau saya bilang kan silakan mau di akhir sekaligus di umbi juga lebih bagus ya kan kelihatan hasil umbi itu kalau mau saya hitung hitungannya dalam tiga tahun minimal ada di 15 kilo per batang. Kalau 15 kilo dikali populasi tanaman sebanyak 6.000 misalnya per hektar, berapa tuh kali? Coba dihitung. 15 harga per kilo dari tingkat petani itu hasil panen 1000 kilo seribu kilo ah seribu kilo seribu rupiah kilo. umbinya umbi batang ya 15 kilo, 15 daun per batang. kilo seribu Harga harga coba saya hitung dulu nih ya coba apa? nih kalau misalnya dalam 15, satu batang eh. selama umur tiga tahun umbi bobotnya 15 belas kilo dikali enam ribu batang populasi tanaman ada 90 ton kali 1000 90 juta <San> ya Oh ya, ya. ya, ya. Ber uh, itu udah min ngitung minim saya Pak 15 kilo udah. udah minim Pak saya liatin ya umbi yang sudah umur dia tiga tahunan nih

Nah, ya, eta maksudnya identifikasi awal untuk lahan budidaya. Ada beberapa lahan yang cocok dan yang kurang cocok ya. Kalau masalah talas beneng, saya pastikan yang namanya kematian itu tidak ada. Cuma paling pertumbuhan kurang maksimal. Ketika ada di lahan ditanam di lahan yang kurang bagus. Pertama kurang bagus itu tanah yang keras, yang tandus itu nggak mungkin bagus pastinya. Kalau di kita mah sebenarnya lahan itu ya sesuai subur. Makanya saya milih pengembangan di sini banyak itu ya karena udah dilihat potensi lahannya gitu. <tuh> Pokoknya talas beneng adaptif, adaptif itu bisa beradaptasi di lahan terbuka maupun yang di bawah tegakan pohon atau naungan. Lagi-lagi itu berpengaruh terhadap kesuburan tanah, kalau masalah pertumbuhan. Nah, nawar Pak Modal setengah bayi pulang. Modal setengah bayi pulang, nah karena ini mah bukan program pemerintah Pak. <laughs> pemerintah biasanya pemerintah full hibah. Sekali lagi ini bukan dana hibah. Artinya usaha ini butuh modal. Ketika butuh modal pasti kita cari yang terbaik sistemnya seperti apa kan gitu pak tidak memberatkan ke sana ke sini ya jadi harapannya di desa Tanjung Sari ini syukur-syukur masuk data potensi lahan untuk ditanam ya 20 hektar minimal sih bisa sebenarnya Tadi,

Nah. ya, baik, ya. Baik, um, <tuk> ya. ya pertanyaan ya tambahan itu, lagi nah. nih untuk nah. lahan hmm. menjadi kawasan itu memang suatu kepentingan artinya ketika nanti contoh saya nanti yang membeli kan hmm. untuk pengangkutan saya contoh di daun itu pinginnya terima di jalan hmm. tinggal ngangkut hmm. si daun basah tetapi hmm. Volumenya minimal ada di satu ton. Nah, tempat misalnya, Ya satu oh, jalan di gitu jalan, ya sekali jalan. Nah, Makanya bahaya, kalau sendiri nggak bakalan mungkin kan nah, paling bahaya, ya, misawa, kakak ya, menang na dua kintal misalnya ya. menang nasa kintal. Jadi, kalau itu, bisa waras itu daun. iya harapannya satu hari bisa ngangkut panen daun itu satu ton satu saya hari. Itu. satu hari untuk satu hektar populasi enam batang itu kalau di tahun pertama paling dapat rata-rata itu satu ton per hektar kalau tahun kedua itu bisa naik menjadi dua ton. Selama perlakuan proses budidaya pemeliharaan itu bagus, pemeliharaan talas beneng sebenarnya tinggal dibersihkan doang. Jengbari, jeng, oh. jeng ayak, tembek itu, tambahkan gedenya gitu. Pupuk, nah, pupuk, kandang. pupuk kandang. Baik Mohon, ulah sampai pakai pupuk kimia. Iya masalahnya data untuk lahan yang mau ditanamin harus segera masuk karena kita sudah ditunggu siap 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 paling lambat besok sebenarnya nih bisa dilihat nih ya ini termasuk sebenarnya ada lagi surat keterangan lahan, surat izin garap. Gitu, cuma belum saya ambil di fotokopian. mun Ayah SPPT lebih bagus, itu pasti setelah kita masukkan data pastinya kan ada 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 fotokopi nabaik masalah anak dari pihak operasi ya tadi tuh menginginkan jangan sampai ada masalah ketika nanti lahan itu ditanamin gitu Jualannya nak ada di sana, cuma jadi tak satu ribu tujuh belas ribunya, buah edinya. Ini kurang mengukur, Kira-kira gimana Pak? Sudah kepaham? Paham, paham. Kalau paham, bagi yang berminat, ini ada surat pernyataan untuk kerjasama. Bisa dibaca nih, coba. Cukup enggak nih fotokopiannya? Maksudnya masing-masing. Nih, Kaudin. Tuh bagi nih, terus ya biar melihat baca. Tuh, ya, ah, biar ngeliat, baca. <tuh>. Ini, ya. ya jadi men sekali lagi ini adalah sistem teman. kerjasama Tuh, antara petani dengan koperasi. Sudah jelas digambarkan tadi prosesnya, sistemnya, caranya, sampai hasilnya. Jadi nama-nama ya, si ya, Iya. Yang nah, penting nah, mah KTP-nya aja ada ktp. nanti. Sekarang nih ditunggu. Tinggal tanda tangan. Ya. Tinggal di situ luas lahan ya. berapa gitu. Ya. Nah, model KED. Itu KTP-nya di IMAH, tanda tangan beli langsung ya kayak di sabarah luasan nah, ya. jadi harus dikumpulin ya KTP jeng SPT ya kopi ya setelah itu setelah itu kita ajukan ke koperasi oh. nanti kita tunggu waktunya otomatis koperasi akan survei ya eh. lahannya terus jenis lahannya keluar, ini iya yeah, nanti pokoknya ketika udah disurvei itu udah mendekati detik-detik supply bibit pupuk biaya garap kan gitu kalau udah disurvei yang penting komitmennya apa dari awal itu kita makanya ada ini kan ini suatu pembuktian bahwa surat pernyataan ini menjadi komitmen kita gitu. Itu bibitnya itu dikumpulkan dulu apa langsung ditanam untuk data di foto itu? Pokoknya prosesnya ketika sudah survei lahan, kata pihak operasi kan ada tim yang bisa menjadi identifikasi lah. Ini lahan cocok masuk. Ketika udah seperti itu nanti disuplai itu dikirim bibit. Tentunya di situ kan perlu persiapan mungkin pembersihan lahan ya kan itu berikut biaya garapnya di situ nanti pupuk kandang termasuk pemupukan dasar kan pada saat tanam dikirim pak supaya pasti ya dikirim ke naik ya penawon pak ya kirim ke ya ayo ayo na mat ge diharapkan tadi kita tipe dikitahan tah mawa fotokopi ktp Kenyer nah. pulpen aja. Jadi, bentar ditutup dulu nih kalau sudah udah paham. Oke ya, kalau begitu kalau semua bapak-bapak sudah paham dan intinya ini berminat tidak pak? berminat. Suara semuanya ini berminat tidak? Siap ya? Oke okay lah kalau begitu kita akhiri untuk rembugan ya termasuknya pertemuan kelompok tani hari ini terkait pengembangan talas beneng kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kita akhiri pertemuan ini kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih atas waktu perhatian dan kedatangannya kehadirannya Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.